Halo, selamat sore. Selamat datang kembali di channel YouTube kami. Kita saat ini lagi lihat kandang kami ya, kandang lahiran nih di domba yang paling jinak nih. Ini si bagernya Fauzan ya, paling baik nih. Suka dipegang. Coba Jan, berani nggak pegang? Ah, tapi takut naiknya. Coba pegang Jan, berani tuh. Tuh, kita udah pasang mic tuh di bajunya Fauzan tuh. Ini yang paling baik. Kalau yang lain suka nyeruduk ya. Tuh. Ini anaknya 3. Lahirnya sekitar seminggu ya. Seminggu kemarin lahir anak 3. 2 jantan, 1 betina. Umur 1 minggu. Nah, ini domba kami yang paling jinak ya. Kita lagi kasih konsentrat biar air susunya banyak ya, karena anaknya 3, gizinya harus tinggi nih, karena butuh air susu yang banyak buat indukan. Berisik ya, kedengeran ya embe-embe. Nih, ini bagus banget ini induknya ini. Nanti kapan-kapan mau saya ikutin apa, ratu bibit. Nah, ratu bibit baik induknya, ke anaknya juga perhatian, langsung mau nyusuin, kolostrum juga langsung dapat. Kita lihat nih anaknya nih, aduh lucu-lucu nih tuh, lihat telinganya mana nih. Aduh nih Jan, kalau anaknya udah jinak belum? Sudah. Nih, ciri-ciri khas domba Garut itu, kita lihat telinganya. Telinganya kecil. Tuh, kecil banget telinganya tuh. Nih, kecil ya. Ya? Tubruk. Tuh, ini anaknya 3 nih. Kita udah kasih apa ya? Konsentrat ini langsung biar gizi indukannya terpenuhi, jadi susu anakannya bisa bagus nyusunya. Tuh. Mulutnya kayak mamahnya ya. Nih kayak induknya nih. Mulutnya warna hitam. Coba indukannya lihat. Tuh bibir mulutnya tuh warna hitam juga. Ini namanya siapa Jan ya? Belum dikasih nama ya. Karena 3. Siapa nih ya? Nanti kita kasih nama dah. Next time ya. Ini anaknya 3, umur 1 minggu, sekarang tanggal 9 November 2023. Tuh lucu tuh. Ini susu indukannya tuh, waduh bagus, full susunya. Jadi anaknya bisa besar nih, nanti kalau anaknya udah umur 3 minggu lah mulai kita kasih konsentrat. Kita lihat tuh warnanya putih bersih anaknya, lucu-lucu. Oke, sekian untuk yang review domba paling baik kami nih, anaknya paling banyak. Oke, nah ini lucu-lucu nih kan. Oke, selamat sore, sehat selalu buat teman-teman semuanya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.